Silakan duduk di tempat masing-masing, di tempat duduknya yang rapih. Ketua kelas, pimpin kawan-kawannya, Bang. Selamat pagi. Bagaimana? Sehat semua? Sehat, Bu. Kalau Ibu lihat, semuanya hadir, ya? Tidak ada yang tidak hadir, ya? Oke, jadi hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau berdiskusi melalui kerja kelompok, ya? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita akan bikin kesepakatan kelas dulu. Kira-kira siapa yang mengusulkan apa kesepakatan yang mau kita buat? Siapa? Tidak boleh mengganggu teman, Bu. Oke, tidak boleh mengganggu teman. Apalagi? Sopan berbicara, Bu. Harus sopan. Lagi? Menghargai pendapat teman, Bu. Menghargai pendapat teman. Ada lagi? Harus turut serta dalam diskusi, nggak boleh cuek, Bu. Turut serta dalam diskusi, nggak boleh cuek. Lagi, usul yang lain? Harus bahagia, Bu. Harus bahagia. Kira-kira apa lagi ya? Kok dari sini terus? Dari sini ada? Sebelum bertanya dan memberi pendapat, harus tunjuk tangan dulu, Bu. Oke, bagus. Lanjut, ada lagi? Berbicara setelah dipersilakan, Bu. Berbicara setelah dipersilahkan. Ada lagi? Oke, tidak ada lagi? Oke, tidak ada lagi. Baik, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang siapa? Hari ini Ibu akan memperkenalkan seorang filsuf Yunani namanya si Thales. Siapa namanya tadi yang Ibu sebutkan? Thales. Siapanya si Thales ini? Ya, tadi Ibu bilang mau memperkenalkan seorang filsuf Yunani yang bernama Thales. Nah, kamu perhatikan slide-nya ini. Nah, si Thales itu adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales itu adalah seorang ahli ilmu ukur. Nah, dia mau mengukur apa? Pada waktu muda, si Thales kepikiran mau mengukur berapanya tinggi piramid Khufu. Kamu pernah dengar piramid Khufu? Tidak ya. Jadi piramid Khufu itu adalah piramid tertua yang ada di Mesir dan terbesar. Ya, piramid itu merupakan juga 7 keajaiban dunia. Pada waktu mudanya dulu Thales kepikiran, dilihat-lihatnya piramid itu kan berapalah tingginya ini ya. Dia kepikiran seperti itu. Nah, terus tiba-tiba dia buat pernyataan. Dibilangnya kayak gini, aku bisa mengukur tinggi piramid itu tanpa harus mengukurnya dari bawah ke begini, ke atas kayak gitu. Gak harus pakai kayak gitu pun, bisa aku ukur katanya. Bagaimana bisa? Nah, selanjutnya ternyata si Thales itu punya sebuah kesimpulan. Dia bilang kayak gini, ketika bayanganku sama panjangnya dengan tinggi badanku, maka itu juga berlaku dengan piramid. Panjang bayangannya juga pasti sama pada waktu dan tempat yang sama dengan tinggi piramid itu. Nah, begitu. Kira-kira kamu setuju enggak dengan apa yang dibilang si Thales? Setuju ya? Oke, kalau begitu Ibu mau tanya lagi. Tadi kan Thales sudah bilang bahwa bayangan dengan tinggi badannya sama, maka itu juga berlaku kepada piramid. Apakah menurut kalian dia harus menunggu sama panjang bayangan dengan tinggi badannya baru bisa mengukur piramid? Iya, Bu. Jadi nggak ada cara yang lain untuk mengukur itu? Nggak ada, Bu. Soalnya kan harus kita tunggu dulu panjang bayangan sama tinggi badan biar bisa kita dapatkan tinggi piramid melalui bayangannya. Kayak yang dibilang Thales itu, Bu. Oh, begitu. Jadi kalau begitu, tidak adakah cara yang lebih praktis untuk mengukur tinggi piramid itu menurut kalian? Saya rasa ada, Bu. Kita bisa mencari perbandingan antara bayangan dengan tinggi badan. Jadi pada perbandingan yang kita dapatkan itu, dalam waktu dan tempat yang sama juga sama dengan perbandingan antara bayangan piramida dengan tingginya. Pahamnya kalian apa yang dibilang si Hosri? Iya, Bu. Tidak paham orang itu, Nang. Bisa kau gambarkan, Nang? Bisa, Bu.
Begini teman-teman, misalnya ada seseorang dengan tinggi badan 160 cm dan panjang bayangannya yaitu 80 cm. Maka perbandingan antara panjang bayangan dengan tinggi badannya adalah 1 banding 2. Nah, pada waktu dan tempat yang sama, perbandingan antara panjang bayangan piramida dengan tinggi piramida juga sama dengan perbandingan antara panjang bayangan dengan tinggi orang tersebut. Kalau misalnya panjang bayangan piramida tersebut adalah 150 meter, maka tinggi piramida tersebut adalah 300 meter. Yap, benar 300 meter. Jadi kita tidak perlu menunggu agar panjang bayangan piramida tersebut sama dengan tinggi badan kita untuk menentukan tinggi piramida tersebut. Asalkan kita tahu perbandingan antara bayangan dengan tinggi suatu benda dan panjang bayangan benda yang akan kita ukur, dalam kondisi apapun kita bisa menentukan tinggi benda tersebut kecuali gelap gulita. Saya paham Bu, tapi saya mau bertanya, apa perbandingannya hanya boleh tinggi badan dengan bayangan atau boleh enggak bayangan dengan bayangan dan tinggi dengan tinggi? Baik, kalau masih bingung, nah pertanyaan William itu akan kita simpan dulu. Nah, itu akan terjawab setelah kita melakukan aktivitas berikut. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan Thales, apa yang dijelaskan oleh teman kalian Hosri, itu merupakan penjelasan daripada konsep kesebangunan segitiga. Nah, bagaimana itu konsep kesebangunan segitiga? Kamu akan tahu dari mana? Dari sebuah masalah yang akan disajikan di LKPD. Masalah apa itu? Nah, kita sering kan lihat di sekolah kita, kadang-kadang kalau waktu penggerek bendera itu, waktu pengibaran bendera itu tidak selaras dengan lagu Indonesia Raya. Kadang lagunya sudah habis, benderanya belum sampai di atas. Kadang benderanya sudah di atas, lagunya belum habis. Itulah masalah yang akan kita diskusikan. Nah, harapan Ibu nanti di ujungnya masalahnya terselesaikan, konsep kesebangunan segitiganya juga kamu tahu. Untuk itu, kamu akan Ibu bagi ke dalam kelompok. Kelompoknya sama dengan kelompok yang di pelajaran sebelumnya. Oke? Masih ingat kan siapa kawannya satu kelompok? Kalau masih ingat, silakan membentuk kelompoknya. Semua sudah dapat LKPD kan? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang perhatikan di sini, ada di sini masalah yang disajikan. Kamu cermati masalahnya, setelah itu kamu ikuti petunjuk yang ada pada LKPD ini. Nah, kemudian ini kan ada 3 kotak nih. Nah, ini kamu kerjakan dulu sendiri. Setelah selesai, baru nanti di lembar kedua, ini baru kalian diskusikan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Ini dengan cara diskusi, oke? Oke, paham ya? Oke. Okay. Menurutku Banwi, ada 3 hal yang kita perhatikan di sini. Pertama, tinggi tiang bendera, terus kedua bayangan kita, terus ketiga lagu Indonesia Raya. Menurut kalian kayak mana? Ih, sama, aku kayak gitunya. Kalau kalian? Sama, kami pun gitu. Sama, aku pun gitunya. Kalau gitu, apa yang kita buat pertama? Menurutku kan, weh, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini, mengukur tinggi tiang bendera. Baru kita bisa mengukur pakai cara membuat perbandingan. Kayak yang dibilang si Hosir tadi, Ge. Betul itu. Gak mungkin kita mengukur dengan cara si Thales yang nunggu panjang bayangannya sama dengan tinggi badannya. Susah kali kurasa. Berarti ada 3 hal yang harus kita ukur. Pertama tinggi badan kita, terus kedua panjang bayangan kita, ketiga panjang bayangan tiang bendera. Setuju, tapi jangan lupa kita ngukurnya harus serentak, gak boleh satu-satu. Karena panjang bayangan kan gak tetap. Semakin pendek kalau matahari naik, terus semakin panjang kalau matahari tenggelam. Ih, jadi kayak malah kita buat blebes gitu, cuma satunya. Yang mau diukur ada 3. Kira pula bisa. Oh, kayak mana kalau gini kita buat? Pakai tali plastik aja dulu. Kita kan 4 orang. 1 orang berdiri, 3 orang lagi mengukur. Cocok kalian rasa? Cocok lah, aku yang berdiri nanti kan, karena aku paling pendek biar mudah ngukurnya. Tian ngukur bayangan bendera, Erlan ngukur bayanganku, terus Ulin ngukur tinggi badanku. Gitulah kita buat. Oke, siap nanti kita mengukur, balik lagi kita ke kelas untuk menghitung tinggi tiang benderanya. Tapi menurutku kan, weh, bukan tinggi tiangnya ini yang kita perlukan untuk menyelaraskan sama lagu Indonesia Raya. Benderanya ini kan digerek pakai tali.
Jadi yang perlu kita tahu itu panjang tali yang digerek setelah dari tata bendera siap. Gak kayak gitu kalian rasa? Oh iya, gak kepikiran tadi aku sampai situ ya. Berarti harus kita ukur juga jarak dari tali pengikatan sampai ke bawahnya. Siapa itu kita kurangkanlah tinggi tiang dengan jarak dengan tali pengikatan tali bendera sampai ke bawah untuk mendapatkan tali yang digerek tadi itu. Terus ada satu lagi, yang harus serentak kita ukur itu kan bayangannya aja. Kalau mengukur tinggi badan sama mengukur tali dari pengikatan sampai bawah, itu bisa menyusul nanti. Oke. Bu, ya? Kalau udah siap merencanakan yang baru dilakukan, udah bisa keluar untuk mengukur? Oke, sudah bisa. Tapi kalau sudah selesai nanti mengukur, kalian kembali lagi ke kelas untuk melakukan penghitungan dan diskusi selanjutnya ya. Baik, Bu. Nah, untuk kelompok yang lain sudah selesai perencanaannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang boleh keluar kelas. Gimana cara kami mengukur kelenang? Pertama kami ukur panjang bayangan tiang bendera, Bu. Lalu kami ukur nanti panjang bayangan siswa. Oh, begitu. Udah kan, Weh? Udah, ayo kita hitung di kelas. Ayo. Tinggi badan Regina 155 cm. Panjang bayangannya 70 cm. Panjang bayangan tiang bendera 350 cm. Perbandingan antara panjang bayangan Regina dengan panjang bayangan tiang bendera senilai dengan tinggi badan Regina dengan tinggi tiang bendera. Maka, jika perbandingan antara panjang bayangan Regina dengan panjang bayangan tiang bendera yaitu 70 banding 350 yaitu 1 banding 5, maka perbandingan antara tinggi badan Regina dengan tinggi tiang bendera juga 1 banding 5. Oke, paham. Berarti perbandingan antara tinggi badan Regina sama tinggi tiang bendera itu senilai, yaitu 1 banding 5. Berarti untuk menghitung tinggi tiang bendera, yaitu kita hanya mengalikan 155 kali 5. Hasilnya 775 cm. Nah, tinggi tiang benderanya sudah dapat. Berarti kita tinggal mencocokkannya dengan lagu Indonesia Raya. Menurut kalian ke mana kita buat lagu Indonesia Raya ini, Weh? Kayak mana kalau kita bagikan aja lagu Indonesia Raya itu? Misalnya kan satu tarikan dia mulai dari lirik Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus gitu seterusnya kita bagi. Coba kira-kira enaknya bagi berapa? Udah aku bagi dari tadi, jadi pembagian lirik yang mudah diingat itu dibagi 10, terus tali benderanya pun dibagi 10. Gak kejauhan dia kan kalau jarak penarikannya itu 77,5 cm. Coba kita ukur dulu, Bos. Ayo dan kita ukur. Sepertinya tidak kepanjangan, masih pas. Oke, berarti sekarang kita diskusikan pembagian lagu Indonesia Raya-nya. Bagaimana? Laporan kegiatan kalian udah bisa kita presentasikan? Kelompok mana yang mau maju duluan? Baik, terima kasih. Senang sekali Ibu, semuanya semangat. Tapi Ibu akan pilih itu adalah kelompok 4. Kenapa? Karena di sana ada Ibu lihat hal yang sangat menarik yang nantinya bisa kita diskusikan bersama. Oke? Yang jadi yang maju ke depan adalah kelompok 4. Yes.
Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok A4 yang terdiri dari Andreas, Prita, Rina, dan diri saya sendiri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama saya akan jelaskan tentang proses kegiatan dalam kelompok. 1. Melaksanakan pengukuran bayangan dan tinggi badan. 2. Menghitung. 3. Membagi lagu Indonesia Raya dalam beberapa penggalan lagu. 4. Memberikan saran untuk mengatasi masalah di sekolah kita. Untuk jelasnya disampaikan oleh teman saya yang bernama Prita. Terima kasih. Adapun hasil diskusi kelompok kami untuk mengatasi masalah yang ada di LKPD, terlebih dahulu akan kami sampaikan dalam sebuah ilustrasi segitiga. Maaf ya teman-teman, yang digambar Rina tadi belum lengkap karena tidak mempunyai berkas matahari. Tinggi badannya adalah 160 cm dan bayangannya 40 cm. Panjang bayangan tiang bendera 160 cm. Maka garis AB dan garis AB adalah tinggi CX, BC sebagai bayangannya. Tinggi bendera adalah garis PQ dan QR sebagai bayangannya. Karena 40 sama 160 adalah sisi bersesuaian, maka 40 agar mencapai 160 dikali 4. Itu juga akan berlaku kepada tinggi badan dan tinggi tiang bendera, yakni 160 dikali 4 sama dengan 640 cm. Ini untuk tiang bendera. Hal selanjutnya akan ditambahi oleh teman saya, Andreas. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi kelompok kami. Kami memang telah mengukur tinggi tiang bendera. Tetapi, melalui hasil diskusi kami, tinggi tiang bendera bukanlah hal yang dibutuhkan untuk keselarasan antara penggerakan bendera dengan lagu Indonesia Raya. Yang diperlukan sebenarnya adalah mengetahui panjang tali bendera dari puncak sampai ke titik ikat tali bendera dan jarak titik ikat tali ke dasar tiang bendera adalah 120 cm sehingga dapat 640 cm dikurang 120 cm sama dengan 520 cm. Panjang tali bendera puncak ke titik ikat sama dengan 520 cm. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah membagi lagu Indonesia Raya ke dalam 10 bagian, yaitu 1. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. 3. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. 4. Marilah kita berseru, marilah kita Indonesia bersatu. 5. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku, bangsaku semuanya. 6. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 7. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. 8. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 9. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. 10. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demikian penjelasan dari saya untuk saran mengatasi masalah yang ada di sekolah kita akan disampaikan oleh teman saya, Rina. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan rentetan kegiatan-kegiatan kelompok kita. Kelompok kami menyarankan agar hasil diskusi ini disampaikan kepada seluruh siswa SMP Negeri 1 ketika apel pagi. Baiknya dengan praktek langsung, sehingga nantinya ketika siapapun yang bertugas dalam menggerek bendera, ketidakselarasan antara penggerek dan paduan suara tidak terjadi lagi. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memberikan presentasi yang sangat bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke. Nah, sekarang kelompok yang lain silakan memberikan pertanyaan atau memberi ide dan saran kepada kelompok 4. Kelompok mana yang mau bertanya duluan? Kelompok 3, Bu. Baik, kelompok 3 silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami perhatikan langkah-langkah dari perhitungan sudah persis seperti yang kami lakukan. Bedanya ada di ukuran-ukuran tinggi badan dan panjang bayangan. Pertanyaannya kenapa bisa berbeda? Apakah jika beda tinggi orangnya,
beda juga tinggi tiang benderanya, padahal tiang bendera yang kita ukur kan sama. Terima kasih, demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih buat kelompok 3 yang sudah bertanya. Bagaimana dengan kelompok 4? Langsung dijawab. Sebelum kami menjawab, kami ingin tahu, apakah kelompok 3 mengukurnya secara serentak atau tidak? Kami mengukurnya tidak serentak. Pertama kami ukur panjang bayangan tiang bendera, selanjutnya kami ukur panjang bayangan siswa. Nah, di situ dia kesalahannya, posisi matahari tidak lagi sama, sehingga perbandingan panjang bayangan siswa dan panjang bayangan tiang bendera tidak lagi sama. Maka otomatis hasil kita tidak sama. Demikian jawaban kami, terima kasih. Nah, bagaimana dengan kelompok 3? Setuju dengan jawaban kelompok 4? Setuju, Bu. Gak kepikiran tadi kami sampai ke situ. Nah, untuk hasil penghitungannya, ada yang berbeda nggak dengan yang kelompok 4? Ada, Bu. Kami mendapat tinggi tiang bendera 775 cm. Tapi setelah melihat presentasi kelompok 4, kami tahu bahwa apa yang kami kerjakan masih salah. Pertama, pengukurannya kami lakukan tidak serentak. Dan yang kedua, kami menggunakan keseluruhan tinggi tiang bendera. Padahal yang terpakai hanya tali dari titik puncak sampai titik ikat. Terima kasih, Will. Nah, untuk kelompok yang lain masih ada nggak cara mengukur dan cara jalan keluar yang berbeda? Ada, Bu. Kami punya cara yang berbeda dalam mengatasi masalahnya. Pertama, kita hitung dulu durasi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini, kami peroleh waktu dalam menyanyikannya adalah 1 menit 47 detik atau 107 detik. Untuk mendapatkan panjang satu tarikannya, kita bagi 520 bagi 107 sama dengan 48,59 cm. Maka jumlah tarikan untuk menggerak bendera adalah 520 bagi 48,59 sama dengan 10,7 tarikan. Nah, sesuai dengan peraturan dalam menggerak bendera, ketika lirik Hiduplah Indonesia Raya pada bagian terakhir, bendera sudah harus sampai di puncak. Maka kelompok kami sepakat dalam menggerak bendera yang panjang talinya 520 cm cukup dengan 10 tarikan. Untuk kemudian lirik Indonesia Raya dibagi dalam 10 bagian yang mudah diingat. Demikian solusi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ibu perhatikan dari tadi, dari mulai hasil diskusi, praktek sampai dengan penghitungan, semua bekerja sama dengan yang baik. Nah, dari hasil diskusi kita punya dua cara nih. Ada dari cara dari kelompok 4 dan dari kelompok 3. Nah, cara dari kelompok 4 kita sebutkan cara yang pertama, cara dari kelompok 3 kita sebutkan cara yang kedua. Nah, kira-kira ada enggak yang bisa menyebutkan kekurangan dan kelebihan daripada masing-masing cara itu? Siapa yang bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangannya? Saya, Bu. Untuk cara pertama, kelebihannya adalah kita tidak akan risau lagi jika benderanya sampai atau tidak. Jika penggereknya ingat akan pemenggalan-pemenggalan lagunya. Dan kelemahannya adalah jika penggereknya lupa akan pemenggalan-pemenggalan lagunya, maka semuanya akan kacau. Dan jika tiang benderanya lebih tinggi tidak mungkin lagi dibagi 10 karena jarak antar tanda akan menjadi sangat jauh. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Ada yang bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangannya? Saya, Bu. Untuk cara yang kedua, kelebihannya adalah dapat dipakai untuk tiang bendera yang beragam dan kelemahannya adalah hanya bisa dipakai di sekolah yang lagu Indonesia Raya-nya dilantunkan melalui rekaman lagu Indonesia Raya atau dilantunkan oleh paduan suara yang benar-benar sudah terlatih dengan durasi yang seharusnya. Jadi, menurut kalian, untuk di sekolah kita ini, cara yang keberapa yang paling mudah kita terapkan? Cara pertama, Bu. Tiang bendera kita kan tidak terlalu tinggi, jadi masih cocok dibagi 10. Pemenggalan liriknya juga mudah diingat. Jadi, cara kedua kenapa tidak cocok di sekolah kita? Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap Senin kan beda kelas. Jadi durasi lagunya pasti beda, Bu. Oh iya benar, nggak sama durasinya ya. Kalau begitu, cara yang kita gunakan di sekolah ini adalah cara yang pertama. Setuju? Setuju, Bu. Oke, terima kasih untuk diskusi kita. Nah, kamu tahu nggak kalau apa yang kita diskusikan tadi
tentang bagaimana cara mengatasi masalah keselarasan antara penggerakan bendera dengan lagu Indonesia Raya itu merupakan salah satu contoh penerapan kesebangunan segitiga. Nah, kalau talis tadi kan sudah dibuatnya, ini salah satu contoh penerapannya lagi. Artinya masih banyak hal-hal di kehidupan sehari-hari yang bisa kita pakai tentang kesebangunan segitiga ini. Jadi harapan ibu ketika kamu menemukan suatu masalah yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Agar lebih paham tentang konsep kesebangunan segitiga, coba kamu perhatikan slide berikut ini. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar kita yang paling kiri. Nah, itu gambar kamu lagi mikir nih, berapa ya tinggi tiang bendera? Nah, kalau kamu perhatikan, pada gambar di samping itu ada garis putus-putus yang membentuk segitiga. Segitiganya itu terbentuk dari apa saja? Yang horizontal itu merupakan bayangan. Yang vertikalnya merupakan tinggi badan kamu atau dan yang satu lagi merupakan tinggi tiang bendera. Dan yang miring itu apa? Itu merupakan berkas sinar matahari ya. Jadi berkas sinar matahari itu selalu memancar dengan sejajar. Nah, dari sana coba kita lihat yang gambar di kiri ya. Ilustrasinya yang di kiri nih. Misalnya lah, panjang bayangan si putri itu 40 cm. Kemudian tingginya 160 cm. Kalau kita buat perbandingan antara bayangan dan tinggi putri, itu kan 40 banding 160. Kita sederhanakan itu sama dengan 1 banding 4. Nah, hal yang sama akan berlaku juga untuk gambar yang satu lagi, ya. Nah, kalau misalnya bayangan daripada tiang bendera 120 cm, maka kita bisa menentukan berapa tinggi tiang bendera dengan memakai perbandingan daripada bayangan dan tinggi badan si putri tadi. Kalau tadi 1 banding 4, berarti ini juga 1 banding 4. Kalau di sini 120, berarti di sini berapa? 480, kan begitu ya. Oke, nah bagus, berarti ini 480 ya. Nah, masih ingat nggak pertanyaan si William yang di awal tadi? Dia nanya, Bu, bisa enggak bayangan dibanding bayangan dan tinggi dibanding tinggi? Enggak harus bayangan dengan tinggi. Mari kita cek. Bisa apa enggak? Kalau bisa, seharusnya ini nanti jadinya sebanding ya. Kita lihat, 40 banding 120. Jadi bayangan dengan bayangan. Itu sama dengan 1 banding 3. Nah, sekarang coba kita lihat tingginya. Apakah 1 banding 3 juga? 160 banding berapa tadi di sini? 480. 160 banding 480 kira-kira sama enggak dengan 1 banding 3? Sama. Jadi walaupun bayangan dengan bayangan, tinggi dengan tinggi, asalkan kamu membuatnya dengan sesuai dengan yang bersesuaian, maka itu kita sebutkan dengan segitiga yang sebangun. Oke, paham ya? Paham. Oke. Nah, kira-kira dari apa yang sudah ibu jelaskan tadi, ada enggak yang bisa memberikan kesimpulan? Suatu dua segitiga dikatakan sebangun jika bagaimana? Jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, Bu. Saya, Bu, berkaca dari kesalahan yang kami lakukan dalam pengukuran bayangan yang tidak serentak, saya membuat kesimpulan jika sudut-sudut yang seletak besarnya harus sama. Jika tidak, maka itu bukan segitiga yang sebangun. Oke, terima kasih buat Prita dan William. Apa yang disebutkan oleh teman kalian Prita dan William, biar lebih jelas akan ibu gambarkan ya. Misalnya ini ada satu segitiga, ibu kasih namanya A, B, C. Dia sebangun dengan satu lagi segitiga, P, Q, R. Nah, Prita tadi bilang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang mana nih sisi-sisi bersesuaian? Itu adalah AB. Kalau kita bandingkan dengan PQ, itu akan sama perbandingannya dengan BC banding QR dan sama dengan AC banding PR. Ini nih yang disebutkan oleh teman kalian Prita. Nah, untuk yang disebutkan teman kalian William, dia mengatakan sudut-sudut yang seletak harus sama besar. Mana nih yang seletak? Kita perhatikan sudut A. Sudut A
itu seletak dan sama besar dengan sudut P. Sudut B itu seletak dan sama dengan sudut Q. Dan terakhir, sudut C itu seletak dan sama besar dengan sudut R. Nah, jadi nanti ketika mengenal yang mana dia di segitiga yang sebangun, ini harus kamu ingat, oke? Oh iya, Ibu lupa satu lagi. Nah, jika suatu saat nanti kamu disuruh menunjukkan dua segitiga sebangun, kamu cukup menunjukkan salah satu dari sifat ini. Ya, boleh dari sifat perbandingan sisi-sisinya, ataupun dari sudutnya yang seletak itu harus sama besar. Nah, sekarang hasil diskusi kita itu langsung kita praktekkan di lapangan menggunakan bendera latihan. Yuk! Sekarang mari kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran kita tadi? Senang, Bu. Kenapa lah bisa kalian bahagia? Karena kami jadi tahu, Bu, manfaat yang kami pelajari dan dapat kami pergunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kami. Kami juga jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, Bu. Karena dengan adanya kesepakatan kelas, kami jadi lebih menghargai satu sama lain. Dengan adanya kerjasama dan bertanggung jawab akan tugas masing-masing, sebuah pekerjaan ataupun permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat, Bu. Dengan adanya ilustrasi, kami jadi lebih mudah mengerti dan paham pelajarannya, Bu. Kami juga senang karena Ibu tidak meninggalkan kami selama proses diskusi. Ibu tetap membimbing kami. Terima kasih, Bu. Kami berharap pelajaran selanjutnya juga diangkat dari masalah sehari-hari yang terjadi di sekitar kami, Bu. Memanfaatkan medsos sebagai sarana berbagi, Bu. Seandainya tadi kita rekam atau dibikin videonya dan dibagikan kepada medsos masing-masing, maka akan banyak sekolah yang terbantu dalam mengatasi masalah seperti yang terjadi di sekolah kita. Oke, terima kasih untuk semua usul dan saran yang telah kalian katakan. Itu akan menjadi catatan bagi Ibu untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya menjadi pelajaran yang menyenangkan dan yang bermakna. Nah, sekarang untuk latihan kalian itu ada pada bab 3 bagian di kesebangunan segitiga. Itu kamu kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3, oke? Sebagai bukti kalau kamu memang paham apa yang kita pelajari hari ini, oke? Oke, jadi sekarang kita boleh kembali ke ruangan kelas dan kamu melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih.